Oke, jadi aku beli dua motif. Yang pertama ada motif segitiga, terus yang satu lagi motif awan. Jadi ini adalah dua selimut yang aku beli. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idapar. Buat teman-teman yang udah nontonin video aku, makasih banyak. Hari ini aku bikin video agak sedikit berbeda. Jadi aku tuh mau Shopee haul tentang selimut. Dan ini paketnya. Dan selimut ini tuh aku beli dari Shopee, selimut bulu halus dengan ukuran 180x200. Dan aku beli dua motif. Dan kebetulan toko ini tuh toko yang rekomend banyak banget pembelinya. Jadi aku pengen tahu seberapa bagus selimut yang dia jual, dan harganya juga terjangkau banget, di bawah 60.000. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu selimutnya kayak gimana, stay tune terus di video aku. Oke, kita akan langsung aja buka paketnya. Oke, jadi aku beli dua motif. Yang pertama ada motif segitiga, terus yang satu lagi motif awan. Jadi ini adalah dua selimut yang aku beli, dan aku mau review dari jahitannya dulu. Yang pertama, jahitan untuk motif awan. Jadi tuh ujung jahitannya tuh kayak gini. Dan menurut aku lumayan rapih juga jahitannya, nggak ada yang diungkap-ungkapin gitu, nggak ada. Jadi benar-benar super rapih dan juga lumayan berpengen juga untuk bahannya. Dan ini adalah yang motif awan. Dan kalau menurut aku, ini untuk harga 60.000 benar-benar lumayan halus ya dan lembut gitu loh. Jadi kayak motif bulunya tuh kerasa benar-benar halus gitu. Ini untuk yang motif awan. Kalau misalkan yang pengen tahu motif awan secara keseluruhan kayak gimana, nanti aku share gambarnya. Terus yang kedua, ini ada motif segitiga. Ini dia motifnya. Jadi aku mau review yang motif awan dulu. Nah, aku tuh beli dua motif. Yang pertama ada motif awan dan yang kedua ada motif segitiga. Dan ini harganya di bawah 60.000. Nah, kalau misalkan untuk tekstur atau untuk motifnya tuh lucu banget ya, terus teksturnya juga lembut untuk harga ukuran 60.000. Kemudian jahitannya, nah ini jahitan di tepinya gitu loh, jadi tuh ujung-ujungnya jahitannya seperti ini. Terus kalau menurut aku ini lumayan rapih ya, jadi tuh nggak dilongkap-longkap gitu loh, jahitannya bener-bener lumayan kuat lah ya untuk motif awan ini. Terus ini tuh jadi kayak ada mereknya gitu loh, jadi ada labelnya gitu. Terus size yang aku beli 180x200. Untuk harga nanti aku bakalan tulis di description box. Dan menurut aku untuk harga segini lumayan rekomen, karena dari bahannya benar-benar halus dan juga lembut. Terus dari jahitan itu lumayan kuat juga dan lumayan rekomen. Aku beli motif yang segitiga, jadi warnanya itu warna ungu dan motifnya itu kayak ada lambang segitiganya gitu. Nanti aku bakalan liatin di thumbnail. Jadi tuh nanti kalau misalkan buat temen-temen yang pengen tahu detailnya kayak gimana, gambarnya ada di thumbnail. Kemudian ini juga sama, bahannya masih sama kayak yang tadi, super duper lembut banget untuk harga di bawah 60.000. Kemudian jahitannya kalau dari deket tuh kayak gini, jadi tuh bener-bener rapi. Terus ini yang jahitan luarnya kayak gini, dari deket seperti ini ya, tuh rapi banget. Dan bahannya juga lembut banget untuk ukuran harga 60.000. jadi kalau menurut aku selimut dari toko tersebut lumayan rekomend.